وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction, dan ini merupakan salah satu rekomendasi dan juga saranan dari teman-teman uncle di ruangan kolom komentar yang paling banyak ya guys, yaitu berkenaan tentang salawat Indonesia guys. Wow, satu perkara yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita lihat ya, bagaimana cerita dan juga mengenai tentang salawat Asygil oleh Azam Nur Mukjizat guys, dengan judulnya Merinding. Salawat Asygil oleh Azam Nur Mukjizat dan ratusan ribu banser saat harlah satu abad NU. Itu adalah ya judulnya, dan ini merupakan dari channel yaitu Miftah TV. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Persoalannya guys, apakah makna artinya satu abad NU, ratusan ribu banser saat harlah satu abad NU? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Miftah TV, ayo kita bersalawat ya guys. Seperti orkestra ya guys. Ini mungkin pertama kali ya. Pertama kali orkestra dalam versi selawat kayak gini. Kita melihat siapakah pemimpin-pemimpin yang hadir melihat ini guys. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghi li dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyhadu ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala Bapak Presiden. Allahumma
Merinding guys. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Miftas TV ya. Kita sudah pun sama-sama melihat ya bagaimana merindingnya salawat Asgil oleh Azam Nur Mukjizat dan ratusan ribu Banser saat Harlah Satu Abad An'u. Jadi itu salah satu yang saya lihat ya, orkestra. Ini pertama kali ya, ibaratnya versi dalam orkestra tetapi versi dalam salawat lah. Dan ini membuatkan kita sangat-sangat terharu, dan saya pun mengikuti tadi ya salawat dan sebagainya, membuatkan rasa hati ini guys ya, memberikan satu getaran jiwa kita dan merindukan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ya sesiapa saja yang menonton video ini diberikan keberkatan, rahmat. Yang paling penting ialah kita mendapat ya sisi kebaikan apa yang kita lafazkan, apa yang kita selawatkan ya sama-sama sebentar tadi. Dan apa yang saya dapat lihat ya, ratusan ribuan kayaknya tadi saya lihat ya, pakaian mereka itu sepertinya TNI kalau saya enggak silap ya. Tetapi kalau kalian bisa memberikan beberapa info, silakan tulis di ruangan kolom komentar. Karena apa yang saya dapat lihat tadi, begitu ramainya ya dengan adik-adik yang kita lihat sebentar tadi, walaupun tanpa penglihatan guys ya, tetapi suaranya begitu merdu sekali, suara yang begitu memberikan kita saatnya kita, bila kita mendengar saja diri ini, hati ini guys, rasa sangat bergetar guys ya. Sesiapa saja yang melihat pasti akan rasa bergetar dan pasti akan meneteskan air mata guys. Salah satu bahwa kita sangat-sangat kebutuhan ya salawat ini sebagai salah satu untuk ya menjadikan kita tenang ya. Jadi ini sebagai salah satu juga perkara yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini juga merupakan pertama kali saya melihat versi salawat ini yang berkumpul ya ratusan ribuan ya, tidak kiralah siapa-siapa yang hadir ya, dari anak kecil, daripada dewasa, ibu-ibu dan sebagainya, para pemimpin. Dan kita melihat juga Bapak Presiden Jokowi turut
ya bersama dengan majlis ya, seumpama begini salawat yang berikan oleh anak-anak kecil kita dan juga ratusan ribuan yang mengikuti salawat pada kali ini guys. Satu getaran hati guys, satu getaran hati apabila saat kita melafazkan salawat, apalagi dalam keadaan situasi yang begini ramai-ramai. Wow, itu satu perkara yang sangat-sangat luar biasa guys. Oke guys, menurut kalian bagaimana? Jikalau ada beberapa perkara info dan sebagainya, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Salawat askil oleh Azam Nur Mukjizat dan ratusan ribu banser saat harlah satu abad NU. Oke guys, itu sahaja dari Engkel. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.